Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik, faminka wahdaka la syarika lak, walakal hamdu walakal syukur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, wabil khusus teman-teman di teras dakwah yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberi istiqomah untuk menyelenggarakan kajian-kajian yang merajut ukhuwah Islamiyah yang amat sangat mahal ini. Alhamdulillah, pada hari Senin sore ini tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2018, kita dipertemukan di majelis yang mulia ini pada sore hari, dan antum adalah orang-orang istimewa. Ini jamnya kerja, jamnya sekolah, panas-panas lagi. Antum mau datang, berarti antum ini adalah orang-orang istimewa, orang-orang yang mahal, orang-orang yang hebat, dan antumlah insya Allah yang layak untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Insya Allah sore hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, dan ini juga merupakan tema yang sekaligus pengalaman dalam dunia dakwah. Insya Allah kami berada di dunia dakwah sekitar 30 tahun. Usia sekarang sudah hampir 50, walaupun kelihatan 17. Malang melintang di dunia dakwah, sudah merasakan asam garam. Mestinya lebih cocok yang itu. Kita latihan di Suriah sambil pengajian dengan suara tembakan. Latihan di Palestina, insya Allah kita oleh Allah diberi rezeki mati syahid di Palestina, membebaskan Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Ini adalah merupakan pengalaman dakwah juga. Setelah sekian lama dakwah, inilah kesimpulan yang saya dapatkan, bahwa kalau Islam ingin menang, kalau Islam ingin jaya, kita harus fokus kepada merajut ukhuwah Islamiyah, mencari titik temu, bukan memperbesar titik beda. Ada satu ayat dan satu hadis yang jangan pernah dilupakan. Satu ayat dan satu hadis ini merupakan inti dari pembahasan kita ini. Surah Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Hanya saja sesama orang beriman itu adalah bersaudara. Ini wahyu dari langit, firman Allah. Orang beriman itu bersaudara. Anda beriman, saya beriman, kita bersaudara. Dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudara sesama muslim. Anda Islam, saya Islam, kita bersaudara. Perhatikan ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ini ajaran wahyu dari langit. Ini ajaran yang jauh dari hawa nafsu, jauh dari kepentingan. Sumber musibah ini ada dua di antaranya, al-hawa wal masalih. Hawa nafsu dan kepentingan. Rusak semuanya kalau kena itu. Lalu ajaran langit enak. Orang beriman adalah bersaudara. Orang Islam adalah bersaudara. Mau pakai baju warna apa, ya, mau ikut partai apapun, golongan apapun, ormas apapun, tempat ngaji manapun, Anda beriman, saya beriman, kita bersaudara. Anda Islam, saya Islam, kita bersaudara. Ditambah lagi kita di Indonesia ini sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita bahas siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa Ahlul Bid'ah. Ini penting ya ikhwan. Kalau sudah ini kita tanamkan, kita bersaudara, berarti kita jaga hak-hak persaudaraan. Apa itu? Kata Rasulullah, la yadlimu, jangan mendolimi, jangan menyakiti, jangan membuli. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Sesama muslim itu haram, terjaga darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Kita nggak boleh ngambil harta sama muslim, nggak boleh merusak kehormatannya, dan kita tidak boleh menumpahkan darahnya. Inilah ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ajarannya. Karena kalau ada yang mengatakan kami Quran Sunnah, kami Quran Sunnah, Anda belum mengamalkan ini. Sesama orang beriman itu bersaudara, sesama orang Islam itu bersaudara, nggak boleh membuli. Nah kenyataannya sekarang justru yang paling getol mengatakan ikuti Quran Sunnah, paling rajin membuli, beda pendapat langsung membuli. Kita nggak butuh klaim, kita butuh bukti. Kemudian tadi oleh Ustaz kita dibacakan ayatnya. Tadi ceramahnya panjang beliau, saya pikir tadi Ustaznya ganti beliau. Ya, Surah Ali Imran 103. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Apa itu tali Allah? Kalau kita buka tafsir, di antara tafsir Al-Baghawi karya Al-Imam Al-Baghawi, Muhyis Sunnah, Ma'alimut Tanzil, beliau menukil dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma'nahu tamassaku fi dinillah. Maksudnya adalah berpeganglah kamu dengan agama Allah. Tali Allah itu agama Allah. Jadi bukan berpegang kepada kelompok, kepada golongan, kepada ormas, kepada jamaah pengajian, bukan. Berpegang kepada Islam. Yang kita angkat itu Islam. Mau ikut ormas boleh, mau ikut partai boleh, tapi tetap yang didepankan adalah nomor satu, Anda Islam, saya Islam, Anda beriman, saya beriman, kita bersaudara. Ya, kita jaga hak-hak persaudaraan. Ini penting ya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 46, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu terlalu banyak yang memerintahkan kita untuk menjaga persatuan dan melarang kita berpecah belah. Itu ajaran langit. Surah Al-Anfal 46. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Al-Qur'an, ikuti As-Sunnah. Jangan berselisih, jangan ribut. Kenapa? Karena kamu akan gagal, kekuatanmu akan hilang. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ikuti Al-Quran, ikuti As-Sunnah, jangan ribut. Karena kalau kamu bertengkar, kamu bertikai, nanti kamu gagal dan kamu nggak punya kekuatan, nggak ditolong oleh Allah. Lalu ditegaskan oleh Allah apa? Dan bersabarlah, karena merajut ukhuwah ini butuh sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Insya Allah kalau kita ikhlas merajut ukhuwah Islamiyah ini, Allah memberikan kemenangan kepada kita, insya Allah. Antum lihat kemarin, ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah, ketika Pilgub Jakarta, waktu dimunculkan seorang calon gubernur yang kafir harbi. Kafir harbi udah kafir, koruptor, jelek, jahat, mulutnya kotor, buruk luar biasa. Tapi didukung oleh semua kekuatan, diopinikan dia adalah orang baik, manusia suci seakan-akan. Semua kekuatan, dana demikian besar, kekuatan demikian besar. Allahu Akbar. Secara perhitungan matematika dia menang, kita nggak bisa menang. Tapi karena kita bersatu, aksi 411, kita hadir waktu itu aksi 411. Waktu di tank gas air mata, kita berada di bawah podium utama. Jadi kita sempat merasakan nikmatnya gas air mata. Alhamdulillah gak menangis, cuma kita menghindar aja demi menghindari madharat. Aksi 212 luar biasa. Karena kita bersatu, kita ikhlas ketika bersatu. Subhanallah, perhitungan matematika gak berlaku lagi. Simpan dulu di laci. Yang terjadi adalah kun fayakun. Allah memberikan kemenangan. Secara perhitungan kita mungkin menang. Mereka sudah mengerahkan segala macam kekuatan dari segala penjuru. Subhanallah, Allah memberikan kemenangan, dan kemenangan telak lagi, sehingga mereka nggak siap. Mereka sudah siap-siap beli apa? Beli karangan bunga untuk mengucapkan selamat atas kemenangan. Ternyata kalah. Akhirnya gila semuanya. Mereka gila semua, stres semuanya. Tapi sekarang masih stres, nggak sembuh-sembuh, nggak move on. Subhanallah. Kenapa kita dimenangkan oleh Allah? Karena kita bersatu. Karena itu, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, tadi pagi di Masjid Jogokarian pada subuh, saya menyampaikan satu rahasia. Tapi jangan diceritakan ke orang lain. Ini rahasia. Ya, ceritakan ke antum aja. Ini rahasia, berbahaya sekali kalau sampai bocor. Yakinlah hakul yakin, Islam tidak bisa dikalahkan. Jangan coba-coba melawan Islam, Anda kalah. Silakan antum buka sejarah. Siapapun yang melawan Islam pasti kalah. Karena melawan Islam berarti melawan Allah. Allah Anda. Nah, ternyata musuh-musuh Islam tahu ini. Gak berani mereka melawan Islam. Satu-satunya cara menghancurkan Islam cuma satu caranya. Apa itu? Adu domba orang Islam. Itu. Jadi cara menghancurkan Islam cuma satu, adu domba aja orang Islam. Hancur, berkelahi sendiri, habis. Gak punya kekuatan. Dan itulah yang sekarang dipakai oleh musuh-musuh Islam. Kita selalu diadu domba, dikasih bahan terus kita untuk bertikai. Kehabisan bahan bakar, kasih lagi, supaya kita bertengkar terus saja. Yang untung siapa? Yang untung mereka. Kalau di Indonesia ya kita dikasih bahan untuk bertengkar, ribut terus. Mereka ambil minyak, mereka ambil gas, mereka ambil emas, mereka ambil uranium, sebentar lagi mereka ambil minyak kalajengking. Itu yang mana ini dinamakan dengan prosiwar, ya, perang boneka. Kalau bahasa Jogjanya itu nabok nyeleh tangan. Yang disuruh berkelahi kita, ya, yang diuntungkan adalah mereka-mereka yang tidak pernah tampil. Ini senjata mereka. Mulai dari perang Afghanistan dulu, ketika melawan Uni Soviet, waktu itu ada dua negara adidaya, Amerika dan Uni Soviet. Amerika berupaya menghancurkan Uni Soviet. Caranya bagaimana? Yang dipakai tangannya orang Islam. Waktu itu jihad ke Uni Soviet dibuka lebar, gampang masuk ke Afghanistan. Dibuka lebar dari mana-mana, dari Arab Saudi berangkat semuanya. Ya mudah-mudahan mujahidin niatnya ikhlas, oleh Allah dicatat sebagai mati syahid. Cuman sekarang kita tahu ternyata itu adalah proksi war. Yang diuntungkan siapa? Amerika. Setelah selesai Rusia tumbang, nah mujahidin yang berangkat ke sana sudah tercatat namanya semuanya, ditangkepi semuanya, dimasukkan Guantanamo, ya. Kemudian perang di Irak, Saddam Hussein tumbang. Ya, terjadilah perang Sunnah dengan Syiah. Terus perang terus. Ya, diuntungkan siapa? Amerika lagi dan negara-negara sekutunya. Sedot minyak, sedot gas. Kemudian juga Rusia. Antum lihat Rusia, mujahidin sudah hampir menang, ternyata mereka nggak terima. Langsung Rusia turun tangan, Iran turun tangan, semuanya dihabisi mujahidin. Kemudian di Yaman, itu semua adalah proksi war. Ada pihak yang diuntungkan di belakang sana, tapi yang disuruh berkelahi kita. Nah, Indonesia jangan sampai kita mau diadu domba seperti itu, Evan. Dan insya Allah pengajian kita ini membuka wawasan agar kita tidak mau diadu domba, kita dewasa. Lalu tadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita persatuan, melarang kita berpecah belah. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian, kenapa umat Islam ini berpecah belah? Allah menyuruh bersatu, Rasulullah menyuruh bersatu, jangan berpecah belah. Kenapa kita berpecah belah? Jawabannya karena kita tidak taat kepada Allah, karena kita tidak taat kepada Rasulullah, karena kita taat kepada setan. Kita taat kepada setan. Yang menyuruh kita berpecah belahnya adalah setan. Silakan untuk buka surah Al-Isra 53. Al-Isra 53. Ini materi penting ya, terutama antum. Antum ini calon-calon pemimpin nanti. Kita sekarang mikir 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kita akan mencetak biiznillah manusia-manusia yang lapang dada menyikapi perbedaan pendapat. Kita sudah sadar sekarang bahwa kita selama ini diracuni otak kita dengan ajaran kebencian. Yang di luar pengajian kita adalah musuh kita, harus kita hancurkan. Lucu sekali. Sekarang kita sadar bahwa selama ini otak kita diracuni, kita didoktrin dengan doktrin yang penuh dengan racun di dalamnya, sehingga menghasilkan manusia-manusia yang hatinya penuh dengan kebencian kepada sesama muslim, kepada sesama orang beriman, bahkan kepada sesama ahlu sunnah wal jamaah. Aneh kan? Sekarang ini satu contoh saja. Yang paling banyak dibully sekarang ini siapa? Yang paling getol dibully hari-hari ini siapa? Siapa? Tetap Somad. Tetap Somad. Hafizahullah Ta'ala. Tetap Somad, alhamdulillah beliau sahabat saya. Saya akrab dengan beliau sudah lama, semenjak beliau belum viral. Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu saya diundang ke Riau, Pekanbaru, di Masjid Agung Endul dan di masjidnya beliau. Saya kenal beliau langsung, saya simpati. Ini orang pinter, orang cerdas, kalau ngomong juga enak. Kemudian juga saya diberi hadiah buku beliau 37 masalah populer. Saya baca buku itu, bagus buku ini, ilmiah. Walaupun saya berbeda dengan isi buku itu. Beliau Ash'ari, beliau NU, saya Salafi. Alhamdulillah saya berguru langsung di Syekh Utsaimin 4 tahun sampai beliau wafat. Insya Allah ya, apapun yang diajarkan Salafi, insya Allah saya punya seperti itu. Tapi saya akrab dengan Ustaz Somad Ash'ari NU. Aneh tapi nyata. Saya mencintai beliau karena Allah, beliau mencintai saya karena Allah. Kita saling mendukung, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Kenapa? Karena kita ini sama, sama-sama beriman, sama-sama Islam, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama-sama memperjuangkan Islam. Sama kita ini. Kebanyakan beda di antara kita bukan yang masalah prinsip, tapi suka kita prinsip-prinsipkan. Itu musibah kita itu. Jangankan masalah agama, masalah bola itu loh, kita berkelahi bunuh-bunuhan. Arema dengan bonek, sampai bunuh-bunuhan. Masalah bola gak prinsip. Iya, sampai seperti itu. Nah sekarang kita bertanya-tanya, ada apa dengan tertentu Somad? Kenapa beliau dibully demikian rupa? Apa salah beliau? Aneh Anda ini. Itu musuh nyata banyak. Musuh nyata banyak. Kok nyerahnya otak-otak Somad? Aneh Anda ini, ada apa? Ini berarti ada sesuatu ini, berarti ada suatu tanda tanya. Kalau masalah beda pendapat, dari dulu beda pendapat. Orang seperti otak-otak Somad itu di Indonesia mayoritas. Dia orang NU Ash'ari. Tapi anehnya kenapa yang diserang beliau, dihancurkan beliau, ada upaya masif, besar-besaran, intensif, fokus menghancurkan Ustaz Somad. Ada apa ini? Lucu nggak? Aneh. Semua golongan, semua kelompok dari berbagai lintas organisasi bersatu padu menghancurkan Ustaz Somad. Mulai dari liberalnya sampai yang agama-agamanya. Ini aneh. Ini nggak benar ini. Beda pendapat itu biasa. Hati-hati, Anda jangan sampai terpengaruh ajaran-ajaran seperti itu. Antum menghancurkan Ustaz Somad dosa, antum dosa. Antum hancurkan yang sudah jelas musuh-musuh Islam. Sehingga kita perlu menentukan siapa musuh kita untuk kita menentukan arah serangan kita. Kalau musuhnya tidak jelas, akhirnya kita itu tadi menembak teman sendiri. Ayat untuk orang kafir ditembakkan kepada saudaranya, hadis untuk orang kafir ditembakkan kepada saudaranya. Itu adalah pemikiran Khawarij. Walaupun nggak ngaku kalau Khawarij, Khawarij gitu. Jadi Khawarij ayat untuk orang musyrik ditembakkan kepada orang yang beriman. Naudzubillah. Jadi pecah belah ini ajarannya setan. Kita jangan mau ikut setan, kita ikut Allah, ikut Rasulullah SAW, bersatu merajut ukhuwah Islamiyah. Kemudian juga ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad ayisa min an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrish bainahum." Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah orang-orang Islam di jazirah Arab. Artinya setan itu putus asa disembah orang Islam. Setan tidak berharap kita menyembah setan lagi setelah Islam datang. Setelah kita sholat, kita nyembah Allah, setan putus asa. Waduh, saya dari sembah lagi oleh orang Islam. Tapi harapan setan masih ada. Apa harapan setan? At-tahrish, yaitu kita di adu domba. Itu harapannya setan. Beda pendapat itu indah kalau kita pandai menyikapi. Saya tuliskan ya, ini contoh-contoh menyikapi perbedaan pendapat. Para sahabat Nabi dahulu, mereka juga berbeda pendapat, tapi mereka tidak berpecah belah, tidak menuduh yang berbeda sebagai sesat, apalagi ahlul bid'ah. Ini contoh beda pendapat. Yang pertama adalah tentang sholat di Bani Quraidah. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Waktu itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, ya, silahkan kalian berangkat ke Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Silahkan kamu berangkat ke Bani Quraidah. Para sahabat berangkat. Ternyata di tengah jalan masuk waktu asar. Karena masuk waktu asar, maka sahabat terpecah menjadi dua kelompok. Yang satu mengatakan sekarang sudah masuk waktu asar, kita sholat asar, sehingga mereka sholat asar di jalan. Yang kelompok satunya mengatakan, oh tidak, Rasulullah melarang kita sholat asar kecuali di Bani Quraidah, kita harus sholat asar di Bani Quraidah. Akhirnya mereka jalan terus sampai di Bani Quraidah waktu isya, sehingga mereka sholat asar waktu isya, karena mereka berpegang kepada tekstual Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak saling menuduh, kamu sesat, kamu sesat, kamu keliru, kamu ahli bid'ah, kamu ahli nar. Nggak saling menuduh itu. Dan ketika bertemu Rasulullah SAW pun, Rasulullah tidak menyalahkan mereka, karena mereka sama-sama berijtihad. Hadisnya satu, cuma mereka berbeda dalam memahami hadis itu. Padahal menurut para ulama dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Loh, kenapa dua-duanya salah? Maksudnya Nabi, kamu berjalan itu yang cepat, kita sampai di Bani Quraidah, sholat asar di Bani Quraidah. Jelas nggak maksudnya? Jelas ya? Jadi mereka beda pendapat, tapi mereka tidak pecah. Mereka saling menghormati, tidak menuduh kamu sesat. Ya. Yang kedua, contoh beda pendapat adalah tentang Isra Mi'raj, tentang melihat Allah. Peristiwa Isra wal Mi'raj, beda pendapat antara sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan ibunda Aisyah. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah melihat Allah. Ra'a Muhammadun Rabbahu, Nabi Muhammad melihat Allah. Ada riwayat menyebutkan bifu'adih, dengan mata hatinya. Ibunda Aisyah mengatakan tidak, Rasulullah tidak melihat Allah, tapi Rasulullah melihat nur, melihat cahaya. Beda pendapat atau tidak ini? Beda. Bahkan masalah ini pun kalau kita paksa-paksakan masuk ke dalam akidah, masuk akidah. Tapi mereka tidak saling menuduh kamu tersesat, kamu ahli bid'ah, tidak. Mereka tetap bersaudara walaupun berbeda. Contoh yang ketiga adalah tentang tanda hari kiamat. Ada namanya dukhon. Apa dukhon itu? Bukan rokok loh ya. Dukhon itu asap. Ada beda pendapat antara sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu tanda sudah lewat, ini tanda kiamat, asap. Sudah lewat tanda ini, yaitu waktu kaum Quraisy dalam keadaan lapar, dalam keadaan sulit, matanya berkunang-kunang, melihat ke langit seakan-akan ada asap. Sudah lewat tanda ini. Kata sahabat Ibn Abbas, belum, itu nanti menjelang kiamat ada tanda besar, yaitu asap. Beda pendapat atau tidak? Beda. Bahkan kalau kita bawa ke akidah pun jadi. Tapi mereka tidak saling menuduh kamu sesat, kamu ahli bid'ah. Beda pendapat yang kelima, yaitu tentang sholat di Mina pada waktu musim haji. Pada waktu musim haji itu sholat di Mina, tanggal 8 di Mina, tanggal 10, 11, 12, 13 di Mina. Itu sholatnya zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dikosor tanpa dijamak. Jadi zuhur ya pada waktunya 2, asar pada waktunya 2, isya pada waktunya 2, yang 4 jadi 2, diringkas tapi tanpa digatung. Tiba-tiba oleh sahabat Utsman dirubah sholatnya menjadi itmam 4. Dirubah 4. Ditentang oleh para sahabat. Di antara sahabat Abdullah bin Mas'ud itu menentang keras. Wahai Utsman, Anda ini bagaimana? Dulu Rasulullah SAW 2, Abu Bakar 2, Umar 2, Anda 2, sekarang Anda rubah jadi 4. Karena Utsman adalah seorang khalifah, beliau beristihad, tetap sholatnya 4. Ketika waktu sholat ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud menjadi makmumnya sahabat Utsman bin Affan. Jadi makmumnya. Salatnya berapa? 4. Ditentang. Wahai Ibnu Mas'ud, Anda tadi menyalahkan Utsman sholatnya 4. Ternyata Anda sekarang sholat di belakang Utsman 4. Kalau bahasa kita apa namanya itu? Apa? Pelin-pelan. Kamu tuh pelin-pelan. Nggak punya prinsip, robah-robah kamu itu. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Jawaban Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Perbedaan itu jelek. Maksudnya perpecahan itu jelek. Jangan sampai umat Islam diminat yang kecil, ya kecil saat gini kita mau pecah. Ini Khalifah Amirul Mukminin. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud, ikhwan wa akhwat fillah rahimahullah, rela mengorbankan yang diyakini. Demi apa? Demi apa? Demi menjaga ukhuwah Islamiyah. Ini orang pintar, ini orang cerdas. Toh masalahnya bukan masalah yang prinsip. Jadi bukan pelin-pelin orang pinter. Saya rela mengorbankan yang saya yakini demi menjaga persatuan. Ini orang cerdas. Toh masalah bukan masalah yang prinsip. Beda pendapat. Luar biasa mereka. Yang kelima, contohnya lagi adalah beda pendapat malaikat. Nah, Masya Allah ini. Ada khilafiyah di kalangan malaikat. Malaikat pun berbeda pendapat. Jadi ada satu orang membunuh 99 orang. Hadisnya sahih, itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan yang lainnya. Dia ingin tobat, dia datang ke tempatnya orang abid ahli ibadah. Ya wahai Tuan Guru, ada orang membunuh 99 orang, sekarang mau tobat, boleh nggak? Nah, ini orang ahli ibadah, nggak punya ilmu, nggak pernah ngaji di teras dakwah. Dia bilang, oh nggak boleh, itu terlalu banyak bunuhnya itu, kebanyakan nggak boleh. Ya sudah, kalau gitu Tuan Guru, saya bunuh ya, biar genap 100 Tuan Guru ya. Orang mau tobat nggak boleh, dibunuh sekalian 100 sudah kena. Tapi dia tetap ingin tobat, dia datang ke tempatnya orang alim, orang berilmu. Wahai orang alim, wahai Tuan Guru, ada orang membunuh 100 orang, dia ingin bertaubat, apakah boleh? Ini orang berilmu, dia kenal Allah. Dia mengatakan silahkan dia bertaubat. Wa man yahulu bainahu bainat taubah. Tidak ada yang menghalangi antara dia dengan taubat. Monggo silahkan taubat. Senang dia. Cuma saya sarankan kalau taubat hijrah ke sana, kampung sana tempatnya orang baik. Jangan kembali ke kampungmu, kamu rusak lagi nanti. Sudah dia berangkat hijrah, dia taubat. Di tengah jalan datang malaikat mencabut nyawanya dia, mati. Malaikat rahmat, malaikat surga, dan malaikat azab, malaikat neraka rebutan. Kata malaikat rahmat, ini bagianku masuk surga karena dia sudah bertaubat. Kata malaikat azab, malaikat neraka, ini bagianku karena dia membunuh 100 orang dan belum berbuat kebaikan sedikit pun. Nah, khilafiyah kan malaikat kan beda pendapat. Lalu Allah mengirim malaikat yang ketiga yang mengatakan diukur saja jaraknya lebih dekat mana. Kalau lebih dekat tempat tinggalnya berarti dia masuk neraka. Kalau lebih dekat tempat hijrahnya berarti dia masuk surga. Lalu Allah berfirman kepada tempat hijrahnya, mendekatlah. Allah berfirman kepada tempat tinggalnya, menjauhlah. Lalu diukur, ternyata lebih dekat tempat hijrahnya cuma 1 jengkal. Masuk mana dia? Masuk surga. Dibawa malaikat rahmat ke surga. Ini beda pendapat malaikat, tidak menuduh kamu susah, kamu ahli bid'ah, Untung malaikat nggak seperti kita. Nah kalau malaikat kayak kita ditahdir-tahdiran nanti gimana? Tahdir, malaikat tahdir. Kalau kita mungkin balik ngelempar apa? Lempar ini balik, lempar batu kan malaikat, lempar gunung. Lempar planet itu lebih parah lagi. Oh, kamu nahdir saya ya? Tak lempar Pluto kamu. Hancur. Untung malaikat gak seperti kita. Jadi di sini kita lihat ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, beda pendapat itu indah. Berbeda itu indah. Warna-warni itu indah kalau kita pandai menyikapi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, pernah ada orang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. orang itu ngarang buku isinya khilafiyah, beda pendapat. Wahai Imam Ahmad, ini saya nulis buku isinya masalah khilafiyah, beda pendapat. Apa kata Imam Ahmad? Ini kata Imam Ahmad ya. La tusammihi kitab al-ikhtilaf, walakin sammihi kitab as-sa'ah. Jangan kamu beri nama kitab beda pendapat, tapi kamu beri nama kitab keluasan. Subhanallah. Ini orang pintar. Jadi beda pendapat berarti apa? Luas. Ini ayatnya, ini hadisnya, sudut pandangnya itu banyak. Masya Allah, indah. Jadi ini saya hapus dulu. Ini contoh beda pendapat, namun tidak sampai menjadikan seseorang itu dikeluarkan dari sunnah atau dituduh ahli bid'ah, dituduh orang sesat dan semisalnya. Jangan gampang-gampang nuduh orang sebagai ahli bid'ah. Ini ada nasihat dari Imam Ahmad diriwayatkan oleh Al-Khallal di dalam kitab Sunnah dengan sanad yang sahih. Saya tuliskan ya. Ini kata-kata Imam Ahmad. Ikhrajun nas minas sunnah syadid. Kata-kata Imam Ahmad diriwayatkan oleh Al-Khalal di dalam kitab Sunnah dengan sanad yang sahih. Ikhrajun nasi minas sunnati syadid, mengeluarkan orang dari sunnah adalah perkara yang berat. Jadi mengeluarkan orang dari sunnah itu perkara yang berat. Jangan gampang-gampang kamu nuduh orang lain itu ahlul bid'ah. Jangan gampang-gampang nuduh orang lain itu telah keluar dari sunnah. Itu perkara yang berat. Karena kalau kita nuduh orang sebagai ahlul bid'ah itu tuduhan yang dahsyat luar biasa. Dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah dengan tuduhan itu. Selama seseorang masih meyakini prinsip-prinsip ahlul sunnah wal jamaah, jangan pernah dikeluarkan dari sunnah. Ya. Dan kita mengenal ada namanya al-usul. Apa usul itu? Masalah-masalah pokok. Ada apa lagi? Al-furu', masalah-masalah cabang. Selama dalam masalah usul pokoknya sama, furu'nya beda, tidak masalah. Dia tetap ahlus sunnah wal jamaah. Nah terus masalah usul ini apa? Ini nyambung ya. Berat atau ringan? Berat atau ringan? Antum berat atau ringan? Hah? Ringan insya Allah. Ringan atau berat? Mudah dipahami kan penjelasan saya? Kalau mudah. Antum perlu minum kopi dulu. Itu ada kopi itu. Sambil ngaji nyeruput kopi. Masya Allah. Oh, zaman sahabat nggak ada kayak gini. Antum ngaji ngeluput kopi masuk surga. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi kalau ngantuk kopinya diseruput. Ya, ada masalah usul pokok, ada masalah furu' cabang. Nah, antum harus tahu kitab namanya Aqidah Ath-Thahawiyah. Nah, ini ukuran seseorang itu ahlus sunnah atau bukan. Itu namanya kitab Aqidah Ath-Thahawiyah. Ini kitab ini banyak di Indonesia. Ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Baghawi, wafat tahun 321 Hijriah. Dan kelebihan kitab Aqidah ini diterima oleh 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, semuanya mengajarkan kitab Aqidah Ath-Thahawiyah. Ya, Salafi ngajar Aqidah Ath-Thahawiyah, Ash'ari juga ngajar Aqidah Ath-Thahawiyah. Walaupun kadang ada sudut pandang berbeda, tapi pokoknya sama akidahnya. Itu aja. Jadi intinya selama seseorang itu meyakini yang ada di dalam kitab Aqidah Ath-Thahawiyah, berarti dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda-beda selain itu adalah beda-beda masalah huruf. Jangan dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau secara globalnya itu ya rukun imannya sama 6. Antum rukun imannya berapa? Antum berapa rukun imannya? 6, nggak mau ditambah. Rukun iman sama 6, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, Rasulullah, pada hari akhir, pada takdir, sama. Berarti prinsip sudah sama. Rukun Islamnya 5, sama. Dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sama. Prinsip sama. Akidah kita tentang sahabat Nabi sama. Ahlul bait, keluarga Nabi sama. Istri Nabi sama. Kita hormati mereka, kita muliakan mereka. Sama kita. Kiblatnya sama. Antum kiblatnya kemana kalau sholat? Sama kan, ke Ka'bah semuanya. Berarti kita ini ahlul kiblat. Kalau sholat ngadep Ka'bah, sama. Sama semuanya. Paling-paling beda itu masalah furu', masalah cabang. Ya, paling-paling beda masalah tahlilan, masalah maulidan, dan semisalnya. Itu bukan masalah yang prinsip. Gak usah didramatisir, diprinsip-prinsipkan, gak usah. Karena itu, walaupun saya seorang salafi, saya menganjurkan murid-murid saya membaca buku Sadadus Somad. Antum baca buku 30 masalah populer. Tujuannya apa? Membuka wawasan. Tujuannya itu, gitu loh. Ternyata yang berbeda dengan kita itu juga punya dasar, juga punya dalil, juga punya argumentasi, juga punya kitab, juga punya ulama. Kalau gitu kita saling menghormati. Saya menghormati Anda, Anda menghormati saya. Anda muslim, saya muslim, Anda beriman, saya beriman. Kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita berjuang sama-sama menuju kejayaan Islam. Nah gitu. Sehingga kalau buku dibantah, seakan-akan yang bantah menang, ini lucu. Bantah-bantahan itu biasa, memang beda gitu loh. Ini begini, ini begini. Nah tinggal kita mau lapang dada atau tidak menyikapi perbedaan itu. Nah kalau beda dianggap musuh, beda musuh, beda musuh, beda musuh, hancur kita nanti. Karena itu kita perlu wawasan yang luas ya ikhwan. Kita ini perlu memandang yang lain dengan sudut pandang mereka, bukan dengan sudut pandang kita. Misalnya saya sebagai seorang salafi, saya berusaha memahami Ash'ari bukan dengan sudut pandang Salafi, tapi dengan sudut pandang Ash'ari, sehingga nyambung. Oh iya, saya sebagai Salafi pemahaman saya begini. Oh dia Ash'ari begitu, saya coba memahami dia. Oh ya sudah kalau gitu. Memang kita beda sudut pandang, tapi kita saling menghormati, membuka wawasan. Namanya itu paradigma. Ini contoh ya, ini contoh. Di Makassar, saya berapa waktu yang lalu ke Makassar. Di sana itu ada Pantai Losari. Nah, apa ini? Apa? Pantai Losari. Antum bisa baca karena antum tidak memakai kacamata kuda. Ada orang memakai kacamata kuda. Dia ke Pantai Losari memakai kacamata kuda. Dia lupa kacamatanya belum dilepas. Dia datang, dia baca. Kan gini kan kacamatanya. Yang tampak oleh dia, ini pan ini nggak tampak. Sari nggak tampak. Dia baca. Mohon maaf ya. Tahi lo. Marah-marah dia. Ini pemerintah apa ini? Masa itu tai lo? Masa pantai bagus tai lo? Marah-marah dia. Nah, kita tenang aja. Karena kita nggak pakai kacamata kuda. Ya kita lepas dari tadi kacamatanya. Udah, Pak, bentar Pak. Bapak lupa pakai kacamata kuda. Dilepas dulu kacamatanya. Oh iya ya. Lepas kacamatanya. Pantai Losari. Nah, malu dia. Yang keliru siapa? Yang keliru tulisannya atau dia? Nah, itulah sudut pandang namanya. Itu namanya paradigma. Nah, kita memandang saudara kita itu dengan kacamata kuda masalahnya. Sehingga di mata kita dia itu salah, pokoknya salah, titik salah. Ya. Nah, kalau kita mau memahami sudut pandang dia, ternyata dia punya sudut pandang lain. Ya sudah, ya kan udah nggak masalah. Kita memang berbeda, tapi kita saling menghormati. Nyambung ya? Kalau nyambung, alhamdulillah. Karena itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, antum buka surah Toha ayat 114. Coba antum buka ayat. Surah Toha 114, apa isinya? Surah Toha 114, surah ke-20, surah 20 ayat 114, sebelah kanan pojok ujung miring dikit. Ya coba-coba niru tata hidayah, tapi pakai miring dikit. Apa isinya? Apa isinya? Saya ketemu? Apa? Apa? 114. Fata'ala Allahu malikul haq. Ini ruang tuh. Iya. Toha 114. Apa? Bentar ya. Kita mau niru tata didan nggak jadi. Iya betul. Cuman yang kita ambil bagian terakhir saja. Yang kita ambil bagian terakhirnya. Wa qur rabbi zidni ilma. Betul itu. Mana kita ambil bagian terakhir, ya. Bagian terakhirnya apa? Katakanlah, berdoalah. Apa doanya? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah untukku ilmu. Antum cari di Al-Quran, adakah, pernahkah Allah menyuruh kita meminta tambahan selain ilmu? Nggak ada. Hanya satu. Ini menunjukkan ilmu itu adalah luas lautan yang tidak bertepi. Ilmu ini luas ya ikhwan. Karena itu kita harus banyak piknik. Tadi kan ikut banyak piknik ya, cuma jangan salah paham. Bukan piknik itu jalan-jalan, bukan. Maksudnya adalah piknik ke kitab-kitab para ulama. Kita menyelami kitab-kitab para ulama. Kita akan tahu ilmu ini adalah lautan yang tidak bertepi. Jadi terus minta kepada Allah ilmu, terus minta kepada Allah ilmu, agar wawasan ini terbuka. Nah yang jadi masalah sekarang ini, misalnya ketika saya minta kepada teman-teman, monggo silakan beli bukunya Ustaz Somad 30 masalah populer. Walaupun kita nggak sependapat dengan buku itu, tujuannya adalah buka wawasan. Langsung bahkan teman-teman marah, jangan, itu buku syubhat, jangan dibaca, buku sesat. Nah, kalau kamu gitu, terus kapan kamu wawasanmu terbuka? Berarti memang Anda memilih untuk mempunyai wawasan yang sempit. Berarti memang Anda memilih untuk berada di dalam kotak yang kecil, nggak mau buka. Walaupun kesimpulannya beda, tapi kita memahami sudut pandang mereka. Baiklah, kalau gitu memang kita beda pendapat, tapi kita saling menghormati. Ada kata-kata sangat indah, tolong dihapuskan. Ada kata-kata sangat indah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saya punya kumpulan kata-kata beliau. karena waktu kita singkat ya. Ibn Taimiyah itu keras, Al-Quran, Sunnah keras beliau ya. Namun beliau itu bijak bukan main. Saya punya kumpulan kata-kata beliau yang mana intinya itu begini. Ada satu perbuatan, kalau aku melakukan perbuatan itu aku kafir. Tapi kalau yang melakukan perbuatan itu orang lain, dia nggak kafir. Kenapa? Karena yang aku yakini tentang perbuatan itu dengan yang dia yakini berbeda. Inilah namanya kita mau membuka sudut pandang. Boleh jadi sesuatu menurut saya, kalau saya lakukan saya kafir. Tapi ketika yang melakukan dia nggak kafir. Kenapa? Yang dia pahami tentang masalah itu dengan yang saya pahami berbeda. Ini sportif. Jadi jangan semua orang disamakan dengan kita, nggak sama. Karena itu, ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala punya kitab namanya Hilyat Talibul Ilmi, nasihat para penuntut ilmu. Di antaranya beliau mengatakan, ihdar antakuna Aba Shibrin, waspadalah kamu menjadi bapak sejengkal. Maksudnya apa bapak sejengkal? Faqad qila al-ilmu thalathatu ashbar, dikatakan bahwa ilmu itu ada 3 jengkal. Jadi ilmu ada 3 jengkal. Man dakhala fi shibril awal takabbar, orang yang baru masuk jengkal pertama dia akan sombong. Jadi kalau masuk jengkal pertama dia itu sombong, merasa paling benar, yang lainnya salah semuanya, karena ilmunya baru 1 jengkal. Contohnya ketika antum dulu belajar bela diri ya, biasanya kan kita pernah belajar bela diri kan. Saya dulu pernah ikut karate, mushikawa namanya. Ketika sabuk putih dulu gimana? Ya, ketika kita baru belajar sabuk putih, kita petentang-petenteng. Semua orang kita tantang berkelahi. Kenapa? Cek sabuk putih. Tapi ketika sudah sabuk hitam dan 3 lagi, ya, dia semakin menunduk. Tapi jangan macam-macam, dia pendekar. Jadi kalau orang itu masih suka nyalak-nyalakan, gampang nyala-nyalakan, nyesat-nyesatkan, berarti ilmunya baru 1 jengkal. Walaupun gelarnya dokter, jangan lihat gelarnya, lihat buktinya. Selama Anda masih mudah menfonis sesat yang berbeda, ahlul bid'ah dan yang lainnya, mohon maaf, Anda perlu piknik lagi. Banyak piknik. Ya, baru 1 jengkal ilmu Anda. Betul ya, Evan? Orang kalau baca kitab terjemah, sudah kitab terjemah 1 pendapat lagi, wede banget, karena terjemahnya salah, ikut salah juga. Dikasih kitab bundul, coba ini membaca di kitab bundul, waduh bundul nggak bisa saya, ini brewo ini, baca kitab aja nggak bisa, wede banget ya. Orang kalau baca kitab kecil kayak gitu, pede-pede gitu, coba kasih dia kitab yang gede-gede, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Mughni, kita lintas madhab, madhab Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hanbali begini, itu 4 madhab. Belum lagi ternyata sesama Hanafi ada beda pendapat, sesama Maliki ada beda pendapat, sesama Syafi'i ada beda pendapat, sesama Hanbali ada beda pendapat. Belum lagi madhab Dhahiri dan yang lain-lainnya. Silakan kamu baca ini, baca. Waduh, kamu percaya? Makanya ilmu itu luas. Apa kata Allah? Rabbi zidni ilma, minta tambahan ilmu. Kemudian, wa man dakhala fi shibri tsani tawadhu, orang yang telah masuk ke jengkal yang kedua, dia akan tawadhu. Semakin mendalami ilmu, nah semakin dia menunduk. Ya Allah, ini luas ini ilmu. Wa man dakhala fi shibri tsalits 'alima annahu la ya'lam. Ya. Kalau dia sudah masuk ke jengkal yang ketiga, dia mengakui ternyata saya nggak punya ilmu. Semakin orang itu mendalami ilmu, semakin dia itu takut nyalahkan orang. Betul ya ikhwan? Kita mau nyalahkan orang takut. Paling-paling kita hanya berani mengatakan kita berbeda pendapat. Saya yakin dengan ini. Ya, silahkan kamu yakin dengan itu, monggo. Ini berarti sudah masuk ke dalam lautan ilmu. Ini penting ya ikhwan. Tinggal kita mau nggak buka wawasan. Jadi suruh baca yang lainnya, nggak boleh subhat, nggak boleh subhat. Ya sudah, berarti memang kita mau dikerdilkan itu. Jangan takut tersesat. Selama Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah kita tidak akan tersesat. Antum baca 30 juz masalah populer, tidak akan tersesat antum. Paling-paling itu hanya beda sudut pandang. Ya, mudah-mudahan nyambung. Monggo dihapus lagi silakan. Ini bagi-bagi pahala ya. Daripada saya boros nanti pahalanya. Kemudian juga ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, ketika menyikapi perbedaan pendapat itu manusia ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Anda berbeda dengan saya bukan berarti Anda menentang saya. Anda berbeda dengan saya bukan berarti Anda musuh saya. Biar berbeda tetap bersaudara. Teras dakwah, inilah orang yang berakal. Ini orang berakal. Berbeda bukan berarti musuh. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala suatu hari didebat oleh Yunus As-Sudufi, disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala. Didebat dengan debat yang keras. Setelah itu mereka berpisah. Kemudian berikutnya ketemu lagi. Ketika bertemu ternyata Imam Syafi'i nggak marah, sama sekali nggak marah, nggak dendam Imam Syafi'i walaupun di depan. Malah Imam Syafi'i memegang tangannya Yunus As-Sudufi, dipegang tangannya sambil mengatakan, wahai Abu Musa, itu kunyahnya Yunus As-Sudufi, wahai Abu Musa, kita tetap bersaudara ya, walaupun kita tidak sepakat dalam satu masalah. Masya Allah, kita berbeda tapi tetap saudara kita ya. Lalu diberi komentar oleh Imam Dzahabi, ini adalah bukti Al-Imam Syafi'i itu akalnya sempurna, dia tahu diri dan dia menyadari bahwa beda pendapat itu adalah sesuatu yang biasa. Ini yang pertama, orang berakal. Berbeda bukan berarti musuh. Yang kedua, Anda berbeda dengan saya berarti Anda menentang saya, berarti Anda musuh saya. Yang berbeda dengan kita berarti musuh kita. Ini adalah orang-orang hamko. Apa hamko itu? Hamko itu dungu. Orang dungu. Beda musuh, beda musuh, beda semuanya dimusuhi gitu loh. Beda ngaji musuh, temannya sendiri, ustadznya beda musuh. Oh, ini orang dungu ini. Itu hamqa, orang dungu. Pokoknya berbeda dianggap musuh. Yang lebih parah yang ketiga, Anda berbeda dengan saya berarti Anda musuhnya Allah. Yang berbeda dengan kita itu adalah musuhnya Allah. Waduh, luar biasa ini, kayak Tuhan aja ini. Kamu Allah ya? Kayak Allah aja kamu. Ini adalah cara berpikir al-mutatarrifun, yaitu kaum ekstremis. Hati-hati, seakan-akan kayak Tuhan ini. Enaknya orang dimasukkan surga, masuk ke neraka, sayangnya dia. Hati-hati, ini kaum ekstrem. Salah satu contohnya itu adalah kaum Khawarij. Kalau kita membaca sejarah Khawarij pada masa Sayyidina Ali, itu orang Khawarij rajin beribadah, sholatnya, puasanya, ngajinya, Masya Allah, luar biasa. Tapi kata Nabi mereka adalah anjing-anjing neraka. Membunuh Sayyidina Ali, bukan main orang Khawarij itu. Disebutkan oleh Al-Alikai dalam kitabnya Syarah Ushul Istiqamah Ahli Sunnah wal Jamaah, ada 2 orang Khawarij sedang tawaf di Ka'bah. Ini 2 orang Khawarij tawaf di Ka'bah, ya, tawaf ini. Yang satu bilang kepada temannya, wahai temanku, tahukah kamu bahwa Allah menciptakan surga itu untuk kita berdua? Ya, PD bilang gitu. Eh teman, surga itu milik kita berdua loh ya. Temannya kaget. Ini padahal sama-sama Khawarijnya loh. Temannya kaget. Ini Khawarijnya kelebihan ini. Ini mungkin kena micin ini. Baru sama-sama Khawarij, teman kaget. Waduh, ada dia nih. Temannya bilang, wahai temanku, itu surga luasnya seluas langit dan bumi. Masa untuk kita berdua? Yang lainnya di mana terus? Iya, untuk kita berdua saja. Wah, pede dia. Langsung sadar temannya. Iyalah, sudah kamu ambil aja surga itu. Langsung dia taubat. Kalau bahasa Malangnya itu wis pen surga itu wis. Enggak butuh surga itu. Sampai seperti itu ya ikhwan. Seakan-akan surga itu miliknya pribadi. Lah model-model gini ada atau enggak? Ada atau enggak? Banyak. Itu adalah pemikiran Khawarij tanpa sadar. Jadi seakan-akan yang masuk surga itu cuman apa namanya? Kelompok ngajinya saja, yang lainnya masuk ke neraka. Bahaya itu. Ustaz, maaf waktunya bukan 5 jam kok. Nah ini belum ahli bid'ah siapa, ahli sunnah siapa. Ini penting. Nah tadi kan kita bahas panjang lebar ya, waktunya singkat. Kan biasanya ada hadis 73 golongan. Wasatahtariqu hadil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Ya, umat ini terpecah menjadi 73 pecahan, semuanya masuk neraka, kecuali satu yang masuk surga. Gitu kan? Ya maksudnya umatnya Nabi Muhammad, mereka nggak kekal di neraka, tapi mampir neraka dulu. Cuma satu yang langsung ke surga. Sahabat tanya, "Manhum ya Rasulullah?" Ada redaksi Al-Jamaah, ada juga redaksi Ma alil washabi, ada juga redaksi mangkana ala mithli ma'ana lil washabi. Itu orang yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Yang kemudian mereka dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. Berarti ahlus sunnah itu masuk surga. Ahlus sunnah itu al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Yang mampir neraka dulu adalah ahlul bid'ah. Nah, siapa ahlus sunnah, siapa ahlul bid'ah? Kita bahas dulu ahlus sunnah. Di Indonesia, kita bicara Indonesia aja langsung, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Isra, ada Persis, ada Habaib, ada Salafi, ada Jamaah Tabligh, ada Ikhwan Muslimin, dan yang lainnya. Nah ini yang masuk 72 neraka yang mana, yang masuk satu surga yang mana? Yang mana yuk? Kalau saya meyakini ya, mereka semuanya ini masuk di satu ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya adalah ahlus sunnah. Semuanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya adalah al-firqatun najiyah. Kenapa? Karena mereka akidahnya seperti yang tertuang di dalam kitab Al-Aqidah Ath-Thahawiyah. Rukun Islam, rukun iman, akidah tentang sahabat dan yang lainnya sama. Paling-paling beda-beda bukan masalah yang prinsip, masalah furu', masalah cabang. Walaupun kadang di prinsipkan karena hawa nafsu atau karena faktor kepentingan. Ini mereka semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita pakai istilah Al-Imam As-Saffarini dalam kitabnya Lawamul Anwar, itu beliau menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah adalah tukiro. Ahlus sunnah wal jamaah ada 3 golongan, yaitu Al-Athariyah wa Imamuhum Ahmad bin Hanbal, wal Ash'ariyah wa Imamuhum Abu Hasan al-Ash'ari, wal Maturidiyah wa Imamuhum Abu Mansur al-Maturidi, wa amma firaqud dalal fakathira jiddan. Ini kata-kata Imam As-Saffarini. Ahlus sunnah wal jamaah itu 3 kelompok. Yang pertama Al-Athariyah, imam mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang sekarang dikenal dengan Ahlul Hadith atau Salafi. Yang kedua Al-Ash'ariyah, imamnya Abu Hasan al-Ash'ari, itu banyak sekarang. Kemudian Al-Maturidi, ini juga mirip dengan Ash'ari dan kebanyakan ini dari kalangan madhab Hanafi. Ini semuanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun kelompok sesat banyak. Jadi ini semuanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini al-firqatun najiyah. NU yang merupakan ajarannya Hasyim Ash'ari itu bagus. Atau buka kitab-kitabnya Hasyim Ash'ari, bagus, karena beliau itu ngaji di Mekah, ilmunya mendalam bukan main. Demikian pula Muhammadiyah yang merupakan ajarannya Ahmad Dahlan, sama, beliau juga dari Mekah, ilmunya mendalam. Beliau juga Al-Irsa Ahmad Asyurkati, beliau juga dari Mekah belajarnya, walaupun negerinya berasal dari Sudan. Dan beliau mendirikan Al-Isra, organisasi paling tua di Indonesia, berdiri 1914. Dan beliau sekarang dicalonkan untuk menjadi pahlawan nasional, Syarikati, dan yang lainnya. Ya. Ini semuanya adalah ahlus sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. insya Allah masuk surga semuanya, insya Allah. Yang penting pokoknya ikhlas. Yang penting jangan mendolimi orang, jaga lisannya, jaga hati, jangan nyakiti orang, insya Allah masuk surga semuanya. Kalau nggak percaya nanti antum di surga cari. Ya, antum dari surga, antum cari, ternyata ketemu, wah orang NU mau di surga juga. Muhammadiyah mau di surga, Salafi juga. Ya Allah, katanya masuk neraka dulu. Ini ahli sunnah wal jamaah semuanya ya kawan. Nah terus ahlul bid'ah itu siapa? Ahlul bid'ah itu kalau kita buka lembaran sejarah ya, di antaranya adalah Khawarij. Ini butuh penjelasan panjang lebar. Ya, waktunya nggak cukup. Kemudian Khawarij ini ada tandingannya, namanya apa? Murji'ah. Ini sebenarnya perlu penjelasan, cuma waktunya nggak cukup ya. Kemudian Rafidhah, Syiah Rafidhah. Kemudian kebalikannya adalah Nawasib. Kemudian Qadariyah. Kemudian Jabriyah. Kemudian Mu'tazilah. Kemudian Jahmiyah. Dan dari sini timbul cabang-cabang yang banyak sekali. Ini ahli bid'ah semuanya, karena mereka memang menyimpang dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW, dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Khawarij secara khusus akidahnya itu mudah menfonis kafir sesama muslim, gampangnya gitu. Kalau Murji'ah ini tidak mau mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir. Jelas-jelas kafir nggak dikafirkan, karena bagi dia iman itu dalam hati. Iman kita dengan imannya Jibril sama, ini bahaya sekali. Kemudian kalau Rafidhah ini lebih khusus ya, mencintai ahlul bait melampaui batas, bahkan mengkultuskan, kemudian juga mengkafirkan sahabat, istri Nabi. Nah kalau Nawasib ini kebalikannya. Nawasib itu membenci keluarganya Nabi, membenci keluarga Nabi. Kemudian Qadariyah ini mengatakan takdir itu nggak ada, semua jalan sendiri. Ini bid'ah kuno. Kemudian Jabriyah yang mengatakan semua serba takdir, kita nggak bisa apa-apa, kita kayak robot. Kemudian Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal daripada dalil. Kemudian Jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu timbul ahli bid'ah yang banyak, yang liberal. Liberal ahli bid'ah atau bukan? Ahli bid'ah atau bukan? Bukan. Liberal itu kafir. Liberal ya kafir, bukan ahli bid'ah lagi kalau mereka itu. Liberal mengatakan apa namanya Al-Quran tidak berlaku, Al-Quran itu kuno, hukum Islam itu adalah primitif, dan seterusnya. Nabi Muhammad perlu dikritisi, Al-Quran dikritisi. Ini bukan ahli bid'ah, kafir kalau ini ya. Jadi ini ya ikhwan, karena itu kita jangan gampang-gampang menuduh ahli bid'ah selama seseorang masih meyakini prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita merajut ukhuwah Islamiyah. Tujuan saya menyampaikan materi ini adalah harapannya outputnya adalah kita nanti pulang dari sini punya wawasan yang lebih luas lagi, lapang dada menyikapi perbedaan, tidak gampang menvonis yang berbeda sebagai sesat, ahlul bid'ah, ahlun nar. Dan kita ke depan fokus merajut ukhuwah Islamiyah, menyongsong kejayaan Islam insya Allah. Takbir. Baik, wallahu a'lam. Monggo silakan Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Kalau saya Ustaz, beliau Syekh ya. Teman-teman Ustaz semua ini. Alhamdulillah amin, jazakallahu khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustaz Abdullah Dromli Kasi yang telah memberikan cukup luas sekali ya. Insya Allah akan kita lanjutkan ini dari teman-teman panitia terus dakwah meminta izin Ustaz untuk bisa hadir kembali nanti, karena ini materi yang cukup sangat penting sekali Ustaz sebagai bekal kami untuk menuntut ilmu. karena hari ini kebanyakan di antara kita tadi masih memakai kacamata kuda ya. Sehingga kita melihat yang lain itu salah, sedangkan yang benar kita sendiri. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk yang demikian itu. Dan alhamdulillah telah terbuka jelas sekali bahwasanya Ahlus Sunnah seperti apa, dan siapa kawan kita, siapa lawan kita, siapa musuh kita. Dan jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang kurang teknik itu tadi. Masih ada 5 menit ya, efektif 5 menit saja. 1-2 orang penanya, bagi ikhwan 1, bagi akhwat 1. Silakan akhwat ditulis kalau ada, yang ikhwan silakan ada pertanyaan terkait materi ini. Ada tidak? Ada? Oh ya. Ini yang akhwat. Langsung saya bacakan ya. Nanti bagi 2 orang penanya insya Allah akan dapat door prize, dan bagi 1 orang yang posting dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, di daerah asal saya Sumatera ada kebiasaan sholawat dan doa-doa untuk Syekh Masayeh ya. Misalnya Syekh Al-Jailani, jadi bukan untuk Rasul. Waktu peringatan hari meninggalnya Syekh Abdul Qadir, mereka merayakan menyembelih kambing, dan waktu Idul Adha malah nggak ada satupun yang berkorban di kampung itu. Menurut Ustaz bagaimana, dan bagaimana cara menyikapinya? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga ingin cerita dulu bahwa saya dulu juga ikut-ikutan kelompok yang keras-kerasan. Saya dulu keras sekali. Alhamdulillah sudah khatam dan sudah tobat. Dan mudah-mudahan Allah diterima tobatnya. Istiqomah sampai mati husnul khotimah. Allahumma amin. Sehingga kalau ada teman-teman yang keras-kerasan, saya tidak kaget. Saya hanya mengatakan, saya pernah kayak kamu. Ya, tidak kaget. Dan kamu kembali lagi. Karena itu tadi kita dimasukkan ke dalam pemikiran yang sempit. Sehingga saya berpesan kepada teman-teman di teras dakwah, istiqomah seperti ini bagus, lintas organisasi, membuka wawasan, berbeda itu indah, warna-warni itu indah. Yang penting intinya adalah kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak sempit. Nah ini kalau pertanyaan model gini, Abdul Qadir Jailani di daerah saya dan seterusnya. Nah ini tanyakan ulama di sana, bukan tanya ke saya. Karena kalau tanya ke saya jawabannya keliru. Itu namanya tabayun. Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayun. Ada orang melakukan perbuatan itu, tanyakan. Tapi tanya bukan kepada orang awam, tanya kepada ulama mereka yang mengerti, yang paham. Tanyakan. Mohon maaf Pak Kiai, ini ada begini begitu. Saya kurang ilmu, saya kurang paham. Saya kok jadi ragu-ragu. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Nanti dia melihat, oh maksudnya begini. Seperti itu. Jadi tabayun. Jangan tanya kepada orang yang nggak paham, nanti dibully habis-habisan. Ya. Contohnya misalnya, dulu Jamaah Tabligh sering difitnah. Katanya Jamaah Tabligh itu di markasnya di India sana nyembah kuburan, ada kuburannya gitu. Dulu kan gitu fitnahnya. Iya ada di buku-buku mereka tentang Jamaah Tabligh. Alhamdulillah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu saya sempat ke India. Saya kepingin ke India sudah lama. Di sana banyak ulama ahli hadis. Saya kepingin mengambil sanad ilmu hadis di sana. Di sana banyak ulama ahli hadis yang punya sanad bersambung sampai ke Nabi. Bahkan mereka mensyarat kitab-kitab hadis. Cuman mereka kurang terkenal karena perang opini mereka kalah. Mereka hidup di negara kafir. Jadi sekarang ini perang opini aja. Yang opininya kuat dia. Malah belum tentu dia itu ada ilmunya. Masih banyak yang lainnya, banyak ilmu, cuman kalah opini. Alhamdulillah di sana tempat keliling ke beberapa ulama dan sanad hadis. Termasuk saya ke tempatnya Jamaah Tabligh, markas Jamaah Tabligh ini kemudian. Saya kepingin tahu mana sih katanya Jamaah Tabligh ini mbak kuburan. Ternyata itu kuburan, bukan di tempatnya Jamaah Tabligh. Beda. Tempatnya agak jauh. Bahkan tempatnya itu lain. Bahkan Jamaah Tabligh dilarang ke sana, nggak boleh. Tapi saya cengkal, kepingin ke sana saya. Karena saya orang yang pengen tahu sendiri gitu loh. Nggak mau katanya-katanya, kila wako nggak mau. Saya tahu sendiri. Saya ke sana. datang ke tempat kuburan itu pengen tahu seperti apa sih. Ternyata memang benar kuburan dia mengakungkan tawaf di kuburan, tapi bukan jamaah tabligh lain itu. Bahkan yang datang ke kuburan itu semua orang Islam, orang Hindu datang semuanya ke sana gitu. Ini namanya apa? Fitnah atau enggak ini? Fitnah. Anda enggak tabayun kepada orang yang tahu permasalahannya. Nah kayak gini saya sarankan, antum datang ke ulama di sana yang punya ilmu, yang ngerti, yang paham. Ulamanya ini, bukan ulama yang benci ini. Kalau yang benci ya selalu komentarnya jelek. Tanyakan. Ya. Nanti dijelaskan. Baru setelah itu kita bisa mengambil kesimpulan. Kita berbeda pendapat sampai kesimpulannya nanti seperti kata-kata Ibn Taimiyah yang saya singgung tadi. Ada sebuah perbuatan, kalau yang melakukan saya, maka saya kafir. Tapi kalau yang melakukan orang, nggak kafir. Kenapa? Karena keyakinan saya dengan keyakinan dia dalam masalah itu berbeda. Nah seperti itu. Mudah-mudahan nyambung ya. Ya Allah. Ada lagi? Oh ya, satu singkat aja ya, Jaya. Boleh, silahkan langsung. Ya. Nah ini murid lama ini dari Malang dulu. Wajahnya nggak asing. Dulu kuliah dari saya. Alhamdulillah sekarang jadi dosen di sini. Masya Allah. Bagaimana cara kalau kita dituduh orang sebagai ditahdir ya, bagaimana cara jawabnya? Ada nasihat sangat indah dari Syekh Mustafa As-Sibari. Kata beliau, daripada kita berdebat dengan orang yang keras kepala, debat yang panjang nggak selesai-selesai, udah, kamu tulis saja dalam satu tulisan, kamu sebarkan, selesai. Jadi ketika ada orang membuli saya, jelek-jelek saya nggak kayak gitu, cukup saya jawab dalam satu tulisan, saya sebarkan, selesai. Jangan diikuti terus. Kalau diikuti panjang nanti. Apalagi memang ada orang yang spesialisasinya itu bantah-bantahan. Kita bantah. Kita satu kata, dia 10 kata. Oh capek lu, Nurjalan ini capek lu. Capek deh. Gitu. Jadi jawab aja satu, plus kirim ya. Entah, udah selesai. Dia mau jawab lagi, biarkan aja, jalan terus saja. Nanti waktu habis, tenaga habis, dan semuanya habis. Apalagi memang ada mesin yang tujuannya itu untuk menghancurkan Islam. Itu ada pemainnya di belakang yang dimanfaatkan aktivis-aktivis. Demikian, semoga jelas ya. Jadi nggak perlu dilayani panjang lebar, apalagi debat di medsos. Saya punya medsos banyak, ada website batifning.com, website saya, Facebook, saya juga ada Instagram, Telegram, Twitter, saya juga ada semuanya. Terus saya di medsos tidak pernah melayani debat. Saya nulis, rakyat, silakan. Suka monggo, tidak suka monggo. Kalau debat, saya beri nasihat. Mau nasihat, ambil. Mau nasihat, saya blokir. Selesai. Ribut di medsos itu nggak ada paen-paennya. Kalau nggak puas, monggo temui saya. Ayo kita debat, ketemu langsung ayo. Empat mata, seperti itu. Di medsos debat, habis semuanya. Kasihan rumah jadi korban. Apalagi akun abal-abal lagi. Namanya laki, orangnya perempuan. Namanya perempuan, orangnya laki. Itu banyak akun kayak gitu. Akun-akun nggak jelas, hati-hati loh. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Jadi sekali lagi tujuannya adalah membuka wawasan. Mudah-mudahan kita semakin lapang dada, menyikapi perbedaan pendapat. Mari kita merajut ukhuwah Islamiyah. Dan ini amalan kita ketika ketemu Allah nanti. Kita ditanya oleh Allah, amalmu apa? Ya Allah, amalku adalah saya berusaha merajut ukhuwah Islamiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada adzan ini. Setelah selesai adzan, mari kita tunggu adzan dulu. Ditutup doa, insyaallah. Komentarnya ada apa? Kita pengen siap untuk mendengarkan adzan. Monggo kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Ini juga doa antara adzan dan iqamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa janibna fawahisha ma dhahara minha ma batan. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya untuk-Mu. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, satukanlah hati kami, ya Allah, dalam kebaikan, dalam Islam, dalam iman, dalam sunnah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalan-jalan keselamatan. Keluarkanlah kami dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Ya Allah, hindarkan kami dari semua perbuatan buruk, dari semua perbuatan keji yang tampak dan yang tidak tampak. Ya Allah, bawalah kami, ya Allah, untuk istiqamah di atas agamamu, di atas sunnah Rasulmu, sampai kami mati, ya Allah. Kami mati dalam keadaan yang terbaik. Kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Kematian kami adalah kami keluar dari sempitnya dunia menuju luasnya rahmat kasih sayangmu, luasnya ampunanmu, ya Allah. Kami bahagia di sisimu, ya Allah, mendapat ridhamu, memandang wajahmu yang maha mulia di jannah firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.